Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Gue Makcik Betawi sebagai saudara serumpun negeri jiran Malaysia, kali ini hendak menyampaikan ucapan tahniah selamat atas kejayaan dan kehebatan PDRM Malaysia dalam mengungkap dan menangkap agen intelijen Mossad yang bergentayangan di Kuala Lumpur menculik aktivis Palestina. Gue memberi apresiasi tinggi atas kinerja hebat PDRM Malaysia dalam mengungkap kasus penculikan oleh agen Mossad tersebut, karena tentu sangat sulit untuk bisa menangkap agen Mossad yang ibarat hantu gentayangan tak nampak di mata namun terasa kehadirannya dan menebarkan teror ancaman keamanan negara. Badan intelijen Mossad memang dirancang secara sangat rahasia untuk bergerak secara senyap di seluruh dunia dengan agen intelijen Mossad yang cerdas, terlatih, dan dibekali peralatan canggih dalam menjalankan operasinya untuk kepentingan politik dan ekonomi Israel. Maka tak heran operasi intelijen agen Mossad selalu berhasil, menuai sukses, tepat sasaran, tapi sulit dideteksi dan ditangkap setelah operasi berhasil dilaksanakan di berbagai penjuru dunia, terutama di Timur Tengah. Oleh sebab itu, Mossad dikenal sebagai badan intelijen yang mempunyai reputasi hebat mendunia. Tapi ibarat tupai melompat akhirnya jatuh juga, Mossad yang licin bagai belut bergerak lincah secara senyap dan sering berjaya di berbagai penjuru dunia, namun akhirnya kini kena batunya tersandung jatuh tersungkur memalukan di hadapan PDRM Malaysia yang mempunyai operasi kontra intelijen yang tak kalah canggih dan hebatnya dari negara maju lainnya. Terbukti agen Mossad diringkus dengan jitu oleh PDRM Malaysia, dan itu juga diberitakan oleh berbagai media utama dunia, termasuk media Israel sendiri. Tentu ini adalah tamparan yang keras untuk Mossad Israel. Di samping itu, kejayaan PDRM Malaysia menangkap agen Mossad juga membuktikan bahwa PDRM Malaysia lebih hebat daripada Mossad yang reputasinya kesohor di dunia. Untuk itu, gue sebagai saudara serumpun Malaysia tentu ikut merasa bangga. Demikian info dari channel Dunia Fana News. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.